Horas. 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 Di hamuna salahuk na nang aku batak tuba manang di dia pehi tegal tinggal maringanan. Sayang dia ma di parjuk bata dia pala tikion. Sudi na hita di bagasan na hipason no kahorason. Jala di padao tuhat tama sian hita saluhukna akka sahit sahit. Ilehom matuhita roha bisuk. Hapistaran rohot akka parbinotoan. Songoni manang ganjang ni umur. Tarlumuwi ma di akka yanak kota roh akka pahaputawi. Manang dijebi penasida tinggal maringan. Jadi akka amang rohot dihamui nang. Tonggo jobasonau ro mangido sangap barustik barustahi asadus tahita inalaho manguduti mangalului narimenggan sian akkana denggan asarapot hasadau jala akka manginang mangirua uruh gomos tukpen non hurokon manang na hutunjuk di dia di dia akka surat batak tu gana sarai sotu pola gabi hita masih jujuran alai dengan mahita marsia minan asatu dengan na surat batak hita tu jadi akka dongan judulna aksara Batak Tuba adalah ilmu pasti. Aksara Batak Tuba adalah ilmu pasti. Part ke-6 23 Maret 2024. Dan sekarang saya menghimbau dari lubuk hati yang tulus dan mendalam, terutama sekali bagi bapak penatua kampung, atau istilahnya bapak ibu dibilang Raja Ibius Nihuta, sebab diibaratkan disamakan bapak ibu tulis bahasa aksara Batak Tuba sama adat istiadat kita Batak Tuba. Dan juga saya menghimbau pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bapak ibu guru bahasa daerah muatan lokal Muluk Bonapasugi, dan seluruh segenap warga masyarakat Batak Tuba dimanapun kita berada, biar secepatnya kita tinggalkan semua tulis bahasa aksara Batak Tuba yang sudah hampir-hampir punah selama ini. Jadi bapak ibu, saya mohon jangan ada yang tersinggung. Seperti bapak ibu ya, kalau di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, jauh lebih penting ilmu daripada harta. Sebab kalau harta atau kekayaan mau hilang dalam tempo waktu singkat, tapi kalau namun ilmu pengetahuan kekal sepanjang zaman. Jadi kalau di bahasa daerah Batak Tuba, margaro parbinotoan sian sihumisi alana yang warta manak sinarongan naolo sarpudoi sian nasopanagaman manak sian nasopamotoan alai yang go parbinotoan nahotdo ro di salilingna oddo na porlu sipahusor-usoron ni hita Batak Tuba. Dan bapak ibu, di video-video yang sudah lewat
Itu makanya Bapak Ibu selalu saya himbau. Dan selalu saya bilang itu. Bukan gara-gara tingginya pendidikan atau sekolah orang. Kalau tidak jurusannya, tidak akan dapat. Inilah yang penting kita samakan semua Batak Tua. Biar jangan terombang-ambing aksara Batak Tua kita. Jadi Bapak Ibu, di dalam kesempatan ini, lantaran sudah begitu banyak video dan penjelasan-penjelasan Bapak Ibu yang saya bikin, kalau di kesempatan ini Bapak Ibu, bisa dikatakan kita sekarang kursus pilot, kursus otomatis, kursus secara online. Itulah enaknya Bapak Ibu, ada media sekarang. Sudah jelas Bapak Ibu, ini kursus kilat untuk menambah ilmu. Tapi tidak dipungut biaya sepeser pun. Yang penting kita Batak Tua supaya sama-sama sering dapat memahaminya. Dan juga Bapak Ibu, sosial yang saya jalankan. Saya bukan cari uang. Dan bukan mengharapkan gelar sandangan golongan. Jadi Bapak Ibu, supaya kita dengarkan dulu sejak dibikinnya aksara Batak Tua. Sulu-sulu partor dingni pasiguritong. Asaliboto jala diatusi dinalaho mangguritong. Manang dinalaho manurattor do majaha surak Batak Tua. Tugu urak ni buru, tubuan urak ni barang. Tugu ni ihok manang ni dok ni uhum. Tuguan ni ihot manang ni dok ni badan. Dia mauhumna, dia ma badanna. Ima si paturu bohal pamuhalan, hussi-hussi do patohan di surat batak naung itu tuhon manang naung dia sudah diaturkan. Tungna sujeri oseo. Uhumna akka manginang, anak nama boninana. Manak pati-patian na tekarungan. Anak nama boni nana, manang anak di surat, mabuan ina di surat. Titik. Badan na tungna sujeri ina nama buan anak na. Manak tungna sujeri ina di surat, mabuan anak di surat, mororibahin manang mororibayu tada pangolat. Di panorang yang na asing, tungna sujeri seri anak di surat, dihabi dua ina di surat, molorohot manang mororibayu tada pangolat. Unang meoleol songo naik ibulung ni surat. Manang unang gawe songo lalin habang nama ripotipo dang marhatut tuan. Titik. Jadi, disinilah Bapak Ibu, kita harus sama-sama sharing, mau sharing tukar pikiran untuk mencari yang terbaik daripada yang baik. Dan supaya lebih jelas sama anak cucu kita yang muda-muda sekarang, sumber keberhasilan, kunci-kunci dan penentuan tulis baca aksara Batak Tua yang sudah ditetapkan atau yang sudah diaturkan tidak akan bisa dipungkiri, sebab ada sumpah hukum dan kesepakatan. Sumpah hukumnya anaknya membawa induknya atau anak surat membawa induk surat. Titik. Kesepakatan, tidak akan bisa induknya membawa anaknya. Atau tidak akan bisa induk surat membawa anak surat kalau dibikin atau kalau diceritakan tanda pangolat. Penjelasan yang lain. Tidak akan bisa satu anak surat dijepit dua induk surat kalau dibikin atau kalau diceritakan tanda pangolat. Biar jangan seperti air di daun talas. Atau biar jangan seperti burung elang terbang terbirit-birit tak tentu arah. Titik. Jadi Bapak Ibu, kalau sejak awal kita diajari nenek atau bapak kita tulis bahasa aksara Batak Tua yang betul-betul,
tidak akan bisa Bapak Ibu lupa, tidak akan bisa hilang. Tapi bagi yang separoh-separoh mengerti, tiga perempat mengerti, seperempat mengerti, ya hilang. Hampir punah laksana Batak Toba sekarang ini. Terlebih-lebih di tanah Batak. Mau-mau anak muda lagi memaparkan tulis Batak sana Batak Toba. Sudah lucu-lucu kita Batak Toba ini. Jadi Bapak Ibu yang pertama, dalam bahasa daerah Batak Toba, anak ini surat dengan nama anak siakuna di padung itu ini surati. Gimana hidup nak kamang, dengan nasongun na hudul siakuk nasongun na berdera. Di bahasa Indonesia, anak surat atau gabungan. Anak surat digabungkan sama induk surat. Jadi kita perhatikan dulu Bapak Ibu ya, tanda jadi Bapak Ibu, kalau garis atau lingkaran kecil ini Bapak Ibu, dan inilah Bapak Ibu yang disebut haluan. Kalau digabungkan sama induk surat, hasilnya Bapak Ibu kita tengok. Hi. Ri. Yang kedua Bapak Ibu, tanda kali atau silang kecil di depan induk surat. Kalau kita gabungkan Bapak Ibu, kita gabungkan langsung. Ho. U. Jadi yang berikut Bapak Ibu, kalau seperti ujung panah ke depan, di sisi kanan atau kanan bawah, supaya menghasilkan bunyi U. Kita tengok Bapak Ibu, Lu. Su. Jadi Bapak Ibu, kita tengok anak surat hadaringan agak sebelah kiri induk surat supaya menghasilkan bunyi E. Kita tengok Bapak Ibu, He. Le. Jadi yang terakhir Bapak Ibu, anak surat kalau agak panjang sedikit di sisi kanan atas induk surat supaya menghasilkan bunyi ya Bapak Ibu ya, biar kita perhatikan. A Bapak Ibu, ang. Ta Bapak Ibu, tang. Jadi di sini Bapak Ibu banyak kita kedodoran Batak Toba. Sudah jelas paninggil dan atau nama tulisan mencocokkannya. Garis agak panjang di sisi kanan atas induk surat supaya menghasilkan bunyi berakhiran ng. Tidak pernah dibilang garis agak panjang di sisi kanan atas anak surat supaya menghasilkan bunyi berakhiran eng. Tidak pernah. Harus di sisi kanan atas induk surat Bapak Ibu. Di sini kita Batak Toba yang terombang ambing selama ini tulis Batak secara Batak Toba.
Jadi, Bapak Ibu ya, kunci segala kunci. Hun si. Hun si na. Kunci segala kunci Bapak Ibu ya. Supaya jelas kita tahu semua, supaya paham kita Batak Toba. Hun si. Hun si. Nah, kita tengok Bapak Ibu. In. Om. Eng. Jadi Bapak Ibu, cara pemakaian anak surat paninggil atau saringar Bapak Ibu, supaya jelas kita pahami. In du su rat nga tidak bisa ti da in du su rat nga ti dek bisa diurat atau dipenggal bi sa di penggal tidak bisa diurat atau dipenggal di penggal supaya paham betul-betul kita seperti yang membuat apa itu Bapak Ibu ya, membuat tangi yang alia mana, membuat dua bapak kami, membuat saliring nililing na, kebanyakan tidak paham. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, induk surat nga tidak akan bisa dipenggal. Jadi Bapak Ibu sudah jelas kita tengok kunci-kuncinya. Jadi sekarang Bapak Ibu kita bikin dulu Bapak Ibu ya pati-patian atau sumpah hukumnya. Pa-ti-pa-ti-an. Pa-ti-pa-ti-an. Atau sumpah hukumnya. Kita tengok Bapak Ibu perenna kesepakatan. Kesepakatan. Kesepakatan tidak akan bisa diikut sertakan. Jadi Bapak Ibu, kita tengok Bapak Ibu ya. Gul tum
Bagus. Kita tengok Bapak Ibu kesepakatan. Salah, nilai nol. Jadi yang berikut Bapak Ibu, si ma nul lam. Kita tengok Bapak Ibu. Si ma nul lam. Salah Bapak Ibu. Nilai nol. Jadi Bapak Ibu ya, bultum. Inilah Bapak Ibu pati-patian atau sumpah hukumnya. Kalau kesepakatan Bapak Ibu tidak bisa ini. Tidak bisa Bapak Ibu membuat ini bikin bultum. Jadi Bapak Ibu simanulang. Jadi kalau begini Bapak Ibu, si manulang salah. Sebab sudah kita tengok Bapak Ibu cara-cara letaknya anak kunci, anak surat. Kita kaitkan Bapak Ibu ke kunci-kunci. Jadi maaf cakap Bapak Ibu, kalau di dalam tulis batak, cara batak tuba saya guru besar. Bukan cakap sombong, bukan angkuh. Guru besar saya di dalam tulis batak cara batak tua. Jadi Bapak Ibu, sudah berapa banyak si marga si menulang tertipu gara-gara ini. Dibikin kayak gini si menulang. Jadi Bapak Ibu, supaya lebih jelas ya, kalau dua induk surat sama satu anak surat digabungkan sama induk surat dibikin tanda pangolak, maka pangolak ini Bapak Ibu berfungsi sama anak surat, maka hanya ini ada di sini Bapak Ibu hilang, makanya nul. Bagus. Kita tengok Bapak Ibu. Tidak akan bisa satu induk surat dijepit, tidak akan bisa satu anak surat dijepit dua induk surat kalau ikut atau kalau dicetakan tanda pangolak. Salah Bapak Ibu. Nol. Inilah Bapak Ibu kesepakatannya itu. Jadi kalau digabungkan ini ke sini Bapak Ibu, ya sudah jelas gini-gini dia. Atau gini-gini. Sudah seperti air di daun talas. Atau sudah seperti burung yang terbang terbirik-birik tan tentu arah. Di sinilah kita batak tua kebanyakan tidak sadar. Hanya mau mencari-cari jalan pembenaran. Kebenaran Bapak Ibu yang penting, bukan pembenaran. Jadi istilahnya Bapak Ibu, kalau membuat bultum sama si manulang Bapak Ibu, supaya samanya, beginilah dibikin di percuratur kecamatan Pagaribuan Kabupaten Tapanuli Utara. Beginilah dibikin di Hubak Kasundutan. Beginilah dibikin namang Jolang Gajang.
sama di bakara bakti reza naubi. Manang na di bakara bolok sport. Di samosir, kibedigi, kita rutung. Harus sama bapak ibu gini. Sekarang ini bapak ibu, nol. Jadi di sini kita bapak ibu yang penting. Inilah kursus kilat. Kursus secara online. Untuk menambah ilmu. Memperluas wawasan. Tidak akan ada dipungut biaya spesial pun. Ada yang mau mengharapkan. Mau ditanya orang Jerman. Mau ditanya orang Belanda. Mau ditanya pula lagi katanya orang Israel. Batak Toba bapak ibu memang hanya secara Batak Toba. Bukan orang luar. Jadi saya mohon bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang sudah duluan membuat aksara Batak Toba di YouTube, diperiksa YouTube-nya yang salah-salah itu, dihapus semua. Semakin bodoh anak cucu kita menengok-nengok itu. Jadi makanya bapak ibu, selalu saya berulang-ulang saya bikin, saya kasih satu persatu, supaya secepatnya kita memahami semua. Jangan seperti yang dikar, di keman, di pon unikode, di pon kesepakatan, di Wikipedia, apakah itu sudah jaminan mutlak? Jadi mohon jangan ada yang tersinggung. Jadi bapak ibu ya sudah jelas ya. Dan inilah bapak ibu. Tidak bisa dipenggal. Gini bapak ibu membuat peng harus begitu. Tidak boleh lari dari kunci-kunci. Jadi bapak ibu, kalau masih ada yang belum jelas, siapa yang mau sharing sama saya, tukar pikiran, supaya jelas memahami. Ini bapak ibu nomor WA 0821-7108-7515. Saya siap dihubungi 24 jam. Masa bertahun-tahun mengasok secara Batak Toba tidak bisa paham. Sudah bertahun pula bapak ibu saya bikin contoh-contoh, saya kasih pengarahan, semua tidak ada yang menangkap. Harus selalu mencari-cari pembenaran. Gimana lagi bapak ibu cari pembenaran? Tidak ada. Jadi bapak ibu, biarpun saya bilang saya, kalau dibilang tulis Batak sana Batak Toba saya guru besar, memang tidak terlanjur saya bohong, membilang itu, bukannya bohong saya. Jadi kalau siapa saja yang mau sharing sama saya itu, tertera nomor apa, nomor HP ya. Jadi bapak ibu, sudah sangat lebar dan mendalam ini semua. Jadi jangan lagi dicari-cari untuk pembenaran. Dan ini bapak ibu, aksara Batak Toba yang 19. Jadi sudah lama ini bapak ibu papan tulis ini, makanya saya digantungkan ini tersungguh. Ompu Samuel Saud Na Inggolan. Harus bisa dicontoh. Itulah yang benar semua bapak ibu. Kalau ini kesepakatan ini, nol. Belum paham tulis Batak secara Batak Toba. Jadi sama kawan-kawan, tolong diperiksa YouTube-nya masing-masing. Kalau ada semacam ini lagi bapak ibu, atau macam ini sama juga itu bapak ibu. Kalau masih ada macam ini bapak ibu, tolong dihapus dari YouTube. Menyalahkan. Jangan gara-gara itu nanti ada anak cucu kita yang menonton semakin bodoh. Jadi bapak ibu, seperti yang saya bilang itu, sudah sangat panjang lebar. Siapa yang mau menghubungi saya, itu nomor HP lengkap. Jadi, sekian dulu
di episode ke-6 ini. Bersambung lagi untuk minggu-minggu yang akan datang atau bulan-bulan yang akan datang. Tidak bisa saya jamin Bapak Ibu bersambung ke minggu depan. Jadi Bapak Ibu, sekianlah dulu supaya kita semua Batak Toba sama-sama mencampan. Jangan ada berprinsip supaya aku yang pandai, supaya aku didengarkan orang, supaya canem dari kampung kami. Tidak boleh begitu. Jadi Bapak Ibu, bersambung. Nah, jangan lupa like, komen, subscribe. Mau lihat ya? Horas, horas, horas.